Nah ya semua, selamat pagi. Kali ini saya mencoba untuk mentutorialkan ya, bagaimana persiapan yang kita perlukan di dalam kita akan mengubah alpukat yang dari biji agar cepat berbuah dengan cara mini grafting. Nah, adapun bahan-bahan yang diperlukan, satu yang dibutuhkan entres ya, entres dari jenis unggul ya, entres jenis unggul yang sudah berbuah ya. Ini entresnya yang kita barusan ambil, kita buang semua daun seperti ini ya. Oke, next. Entres sudah disiapkan. Ini yang pertama, telenan. Alat yang kedua adalah telenan, kemudian plastik wrap. Terus cutter ya. Cutter yang baru yang tajam. Kemudian kardus. Ini kardus dan karet gelang ya. Nah, fungsinya untuk apa ini semua? Silakan teman-teman ikuti. Yang pertama, kita akan membuat plastik untuk lilit sambungan dengan wrap. Oke, next. Nah, fungsinya untuk ini ya, kita untuk memotong agar lurus ya, agar potongan itu lurus. Kita buat mal seperti ini ya. Ini yang menjadikan nanti pekerjaan menjadi lebih baik ya. Terus kita ikat pakai karet. Nah, karetnya digunakan untuk ngikat gini ya. Nah, ini tujuannya agar bisa digerak-gerak, agar bisa gerak-gerak ke sini ya. Kita buat ukuran 2 cm ya. Perhatikan. Kita mengikuti alur ya. Kita ikuti alur kertas ini ya agar potongan rata. Nah, potongan jadi rata dan tidak bergelombang ini ya. Jadi potongan rata tidak bergelombang. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Kita cari titik buka. Nah, seperti ini ya. Oke, kita buat satu lagi, next. Cut.
Thank you.